Pak. Ayo. Kasih jalan dulu, Pak. Kasih jalan dulu. Mantan ya. Kasih jalan dulu. Kasih jalan dulu. Cabut, Bang. Iya, hati-hati jatuh, hati-hati. Aduh. Awas ini perempuan. Coba itu bahu ini. Aduh, kodok. Cewek jatuh. Jorokin gini. Kasih jarak. Hati-hati. Oke. Aduh. Masih ada kegiatan. Mungkin Bang Atta. Bang Atta, ini nomor. Nomor punggung 100 itu kenapa nih Bang Atta? Kan bisa dibilang jarang nih pemain bola nomor punggung 100. Kalau karena ini kan fan football, jadi 100 lucu aja gitu, jadi gak berebut sama pemain lain, misalnya 1-99, jadi kita mau pemain paling ngalah, jadi carinya 100. Apa karena donasi paling banyak jadi nomor punggungnya 100? Waduh, donasi apa tuh? Enggak juga lah, enggak, yang penting mah kalau di sini nyari keringat, sama kalau 100 kan angkanya sempurna, semoga biar beda aja sebenarnya. Bang, di belakang ini ada ayah, sosok ayah lagi abang seperti apa gitu? Sosok ayah adalah seorang yang luar biasa, yang banyak memberikan pedoman, yang menjadi idola dari kecil, yang bukan hanya ini ya apa cara bekerjanya, kerja kerasnya jadi inspirasi buat anak-anaknya gitu, dan ayah yang hebat untuk saya pribadi dan adik-adik saya. Bang, terkait seorang yang menagih uang 400 juta ke rotonya Bang Atta, gimana tanggapan? Aku belum nonton, enggak tahu. Ada enggak ada kabar seperti itu, aku Bang? Enggak ngerti juga, Mas. Gimana ya? Aku juga gak tahu tuh utang apaan gitu. Tapi iya. Bang Atta sendiri ada konfirmasi gak ke orang tua Bang Atta? Iya, ada konfirmasi gak? Aku tuh orangnya jarang banget, udah jarang banget buka-buka apa sosmed, buka infotainment, apa gak mau. Aku lebih jaga mental health aku sama istri. Jadi kalau di rumah tuh kita kerja, habis kerja ya udah ngobrol, main, bisnis, apa gitu. Jadi kalau gitu-gitu aku malas ngikutin, malas baca. Cuman kalau misalnya ditanya juga, utang apa aku gak tahu ya. Nggak mungkin, maksudnya orang tua aku kayak gitu, nggak mungkin, aku nggak percaya sih.